selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share 3 macam jenis makanan yang bisa dijadikan ide jualan ataupun ide snack box. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama adalah onde-onde. 250 gram kacang ijo kupas yang sudah direndam minimal 3 jam. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Tambahkan air sampai terendam, lalu direbus sampai empuk. Di sini saya menggunakan panci dari stand cookware namanya Emerald. Ini tebal banget teman-teman. Setelah itu dihaluskan menggunakan chopper CH200 keluaran dari Mito Chiba. Chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Jadi bikin bahan-bahan makanan cepat halus. Setelah itu tuang lagi ke dalam panci dan tambahkan gula pasir sebanyak 100 sampai 150 gram. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Sedikit garam, diaduk-aduk, kemudian dimasak lagi sampai gulanya larut dan kacangnya benar-benar empuk. Setelah empuk, diamkan sampai dingin, kemudian dibulat-bulatkan. Beratnya itu sekitar 15 sampai 20 gram. Sekarang untuk kulitnya, 200 gram kentang yang sudah dikukus, boleh juga direbus. Kemudian dihaluskan menggunakan garpu seperti ini. Setelah halus, sisihkan dulu. 380 gram tepung ketan putih. Lalu tambahkan kurang lebih 50 gram tepung beras. Setengah sendok makan garam. 150 gram gula pasir. Kemudian masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Campur dengan tepung. Lalu diaduk sampai rata. Kemudian masukkan air hangat-hangat kuku sebanyak 250 sampai 260 ml. Masuknya bertahap ya teman-teman. Kalau dirasa sudah bisa dibentuk, airnya di stop. Setelah itu ambil adonan ketan, kurang lebih beratnya 30 gram sampai 35 gram, sesuaikan saja dengan harga jual, boleh juga 25 gram. Setelah selesai, celupkan ke dalam air biasa, lalu lumuri dengan wijen sampai semuanya rata. Kemudian digoreng dengan api kecil, jangan terlalu besar ya apinya, dan minyaknya juga jangan terlalu panas. Ini persis banget seperti kita menggoreng donat. Satu lagi tipsnya, jangan lupa diaduk-aduk pelan-pelan supaya matangnya merata, tidak gosong sebelah. Kalau sudah matang, diangkat lalu ditiriskan. Ini rasanya legit banget teman-teman, pokoknya mantul deh. Kemudian menu kedua adalah pastel. Masukkan ke dalam air mendidih 2 keping bihun jagung atau bihun beras. Setelah terurai diangkat lalu ditiriskan. Panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang merah sampai benar-benar layu dan harum. Lalu masukkan wortel dan kentang.
Tambahkan sedikit air supaya matangnya lebih cepat. Masukkan kaldu bubuk, kemudian lada dan garam. Kalau misalnya teman-teman punya saus tiram atau kecap asin, silakan ditambah ya. Semuanya tergantung selera masing-masing, jadi monggo dites rasa. Setelah wortel dan kentangnya empuk, masukkan bihun yang sudah ditiriskan, lalu diaduk-aduk dan dimasak sampai semuanya matang. Untuk bahan kulitnya, 300 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Di sini saya hanya pakai satu jenis tepung ya. Kemudian tambahkan 3-4 sendok makan margarin. Lalu setengah sendok makan garam. 4 sendok makan minyak goreng suhu ruang. Kemudian diaduk-aduk dan tambahkan 1 butir telur. Lalu masukkan 100 ml air dingin atau air panas. Teman-teman, ini diaduk cukup rata saja, jangan terlalu banyak mengaduk ya. Kalau sudah bisa dibentuk, di stop. Lalu ditutup, istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, adonan ditimbang ataupun dikira-kira beratnya kurang lebih 30 gram. Setelah itu dipipihkan, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis kulitnya supaya tidak mudah bocor. Diisi dengan isiannya yaitu bihun, boleh juga ditambahkan dengan telur rebus. Kemudian dibentuk, dicubit-cubit seperti ini sampai selesai. Sudah selesai, siap untuk digoreng. Kalau misalnya mau di frozen, cukup setengah kering saja. Tapi kalau mau digoreng langsung dimakan, harus sampai warnanya kecoklatan. Apinya cukup dengan api kecil, minyak panas. Sudah selesai, ini adalah resep yang kedua. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang saya mau bikin yaitu yang ketiga adalah donat tanpa kentang. Bahan-bahannya 200 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 165 gram tepung terigu protein sedang, tepung maizena 1 bungkus susu bubuk, 50 ml Siapkan 50 ml air hangat-hangat kuku, 1 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok teh ragi instan. Diaduk, lalu diamkan sampai raginya aktif. Masukkan 1 kuning telur. Lalu tambahkan susu cair. Masukkan ragi instan ke dalam adonan, kemudian dicampur lagi. Kemudian diaduk menggunakan hand mixer MX200 keluaran dari mito.id.
Setelah diaduk sebentar, tambahkan margarin dan sedikit garam. Lalu diaduk lagi sampai adonannya kalis. Setelah kalis diamkan kurang lebih 40 menit. Tergantung suhu ruang, kalau misalnya suhu ruangnya panas itu lebih cepat juga. Ditutup sampai sedikit mengembang. Setelah mengembang, dibuka lalu adonannya dibagi-bagi. Beratnya kurang lebih 35 gram. Kemudian di rounding, dibulat-bulatkan. Setelah itu diamkan dan ditutup dengan kain bersih selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, donatnya diberi lubang. Setelah ini, diamkan lagi selama 20 menit sampai adonannya sedikit mengembang. Digoreng dengan api kecil, minyaknya jangan terlalu panas, dan cukup satu kali saja dibaliknya supaya donatnya tidak begitu berminyak. Kalau sudah mateng, warnanya sudah kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Sudah selesai teman-teman, inilah 3 resep pilihan minggu ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Donatnya lembut banget ya, walaupun tanpa kentang. Selamat mencoba. Yang mau jualan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya kumpul. Silakan juga follow ke Instagram bersama Estepiani. Sampai ketemu lagi.